Laga PSM Makassar kontra Persik Kediri akan menunjukkan ambisi pelatih masing-masing. Partai akan tersaji di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Senin 18 Desember 2023 mendatang. Pekan 23 ini laga terakhir sebelum jeda panjang kompetisi. Otomatis kedua tim ingin menutup laga dengan hasil maksimal. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares dan pelatih Persik Marcelo Rospit ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan timnya. Arsitek PSM Makassar Bernardo Tavares belum terkalahkan dalam 7 laga, 4 di Liga 1 Indonesia dan 3 di AFC Cup. Tavares cukup percaya diri hadapi tuan rumah. Kemenangan di AFC Cup menjadi modal penting. Selain itu, Tavares mempunyai misi balas dendam. Pasalnya pada pertemuan pertama lawan Persik Kediri di Kota Parepare, Juku Eja takluk. Kekalahan itu memperpanjang catatan buruk Laskar Pinisi kala berhadapan dengan Macan Putih. Selain itu, arsitek Macan Putih, Marcelo, main di kandang sendiri otomatis tidak ingin dipermalukan di hadapan pendukung sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.